Tapi kalau Kak Nabila banding-bandingkan ya dengan yang dulu-dulunya, kualitasnya mereka kan gimana? Jangan lupa donasi untuk keberlangsungan FATV ini. Insya Allah, semua yang Anda donasikan, Allah akan mengganti dengan lipat ganda. Karena di sini Anda beramal jariah. Ayo bergabung dalam dakwah FATV. Semoga Allah berkahi. Ini sudah nampak kebun jeruk yang sudah kita masukkan RCTI. Tetap nih kita bersama Pak Agus. Ini Masya Allah Pak Agus. Berkah selalu Pak Agus ya. Selalu mengantarkan kita semua. Ini dia masuk kita ke pintu tol kebun jeruk. Ya. Langsung di depan kita nih ada RCTI. Ini kita bayar tol dulu ya. Ngantri teman-teman nih, tolnya pagi-pagi. Insyaallah. Ya teman-teman, insyaallah mudah-mudahan selalu kita berkah dan terus bersama Quran. Tetap berzikir, jangan putus dari Allah Subhanahu. Kita bayar tol dulu tuh. Jalan. Nah, kita sudah nyampe nih ke studio RCTI. Oke. Okay. Udah hampir ciri-cirinya tuh ada perempatan kayak gini nih, bukan perempatan, pertigaan ya. Ini sudah mulai mendekat kita ke RCTI. Ya. Tuh. Nanti teman-teman akan melihat namanya Studio MNC. Ini ada gambar burungnya. MNC Studios. Ini di sinilah tempat Hafiz Indonesia di syuting tuh, teman-teman tuh. Ya, alhamdulillah. Oke, teman-teman, udah nyampe nih. Di lantai 6 ya, di lantai 6. Inilah dia lantai untuk Studio Hafiz ya, di sini. Di lantai 6 kita untuk panggung Hafiz. Tuh lihat. Hafiz Indonesia. Oke, kita sudah nyampe di sini. Setelah itu kita masuk ke ruangan sini. Oh, ini dia teman-teman, sudah banyak yang nyampe. Alhamdulillah itu sudah nyampe. Itu ada Kak Irfan. Waalaikumsalam Kak Irfan, apa kabar? Bajunya bagus Abi. Selalu kita pakai, nih lihat, selalu kita pakai apanya? Pakai Ihamen. Ini dia. Ini special promotion. Masya Allah nih. Luar biasa, semoga Allah berkahi ini. Kak Tias sehat, Kak Tias? Masya Allah, Allah ibarik fikum. Halo Kak Nabila, apa kabar? Masya Allah, Kak Nabila, gimana perasaannya? Perasaannya, soalnya seru ya, karena pesertanya Masya Allah luar biasa. Terus hafalannya bagus, bacaannya juga bagus. Tapi seperti nggak ada penonton. Tapi kalau Kak Nabila banding-bandingkan ya dengan yang dulu-dulunya, kualitasnya mereka kan gimana? Kualitas bacaan peserta Masya Allah makin tahun makin bagus, makin meningkat. Bahkan mereka bukan hanya huruf-hurufnya saja yang bagus, tapi suaranya juga yang bagus. Alhamdulillah. Jadi, Masya Allah, makin tahun Masya Allah. Mungkin tahun kemarin bacaannya ada yang bagus banget, tapi mungkin suaranya belum. Tapi tahun ini Masya Allah ada yang suaranya bagus, bacaannya juga sudah mantap. Masya Allah, terima kasih Kak Nabila. Ya teman-teman, Insya Allah nih, jadi kita mendapatkan para peserta yang luar biasa, iramanya bagus, juga suaranya bagus. Mereka Insya Allah
Memang secara usia mereka lebih besar dari yang tahun-tahun sebelumnya, tapi mereka insya Allah secara kualitas bacaan mereka juga adalah anak-anak yang hebat, luar biasa. Mereka adalah para peserta yang dahsyat insya Allah. Teman-teman semangat terus ya bersama Hafiz Indonesia, oke? Okay? Alhamdulillah habis panggung kita sama Syekh Ali, sama Syekh Al-Misri. Sama Syekh Al-Misri, sama Kak Nabila, kita Syekh, jangan berdiri Syekh. Anak di belakang antum ini. Ya gimana Syekh? Baik Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syekh, gimana komentar Syekh nih para Hafiz 2021? Gimana mereka baik-baik? Apa kehebatannya Syekh? Kehebatan mereka ini masih muda, sudah bisa menghafal. Ada yang sampai menghafal 30 juz. Dan mereka semangat betul, luar biasa. Semangat di karantina, semangat menghafal, semangat menerima koreksian dari juri. Maka itulah amal saleh baik kita untuk masa depan. Apa yang Syekh terkesan ingin dipesankan dari belajar dari mereka, gimana Syekh? Kita belajar mereka ini. Dan tadi ada yang misalnya yang tuna netra tapi dia bersungguh-sungguh, iya, apa yang Syekh terkesan? Padahal dia yatim piatu, dia nggak punya ayah dan ibu. Yatim piatu, ayahnya pergi, terus kemudian beliau itu tetap semangat. Dan guru yang mengajarkan beliau tuna netra. Ternyata bukan buta mata, tapi kita buta hati. Allah. Kalau hatinya sudah buta, mata tidak dapat melihat. Innaha. Tapi kalau mata buta, tapi hati melihat, mata tetap melihat. Walaupun kita tidak melihat, tidak mengetahui. Innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Bukan buta mata tapi butanya hati. Ya. Banyak orang buta hatinya terhadap kebenaran, kebaikan dan Al-Qur'an dan kemuliaan. Mudah-mudahan kita semua diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah. Terima kasih Syekh. Ini hari kedua kita bersama-sama Syekh Masri dan Kak Nabila untuk kita program Hafiz Indonesia. Semoga sukses ya. Doain teman-teman, semoga sukses insyaallah. Assalamualaikum. Halo teman-teman, Abi Amir baru selesai hari kedua syuting dan ternyata pulangnya kena macet ya. Ini lihat nih, tuh macet luar biasa tuh, lihat teman-teman. Masya Allah. Jadi sejak tadi tuh jalannya pelan terus. Untungnya supirnya Pak Agus ini sabar, Masya Allah ya. Jadi memang itulah ya teman-teman, kita harus sabar. Nah, alhamdulillah barusan Abi Amir sudah ngobrol dengan Kak Nabila tentang kondisi peserta yang awal-awal ini, dan juga sudah ngobrol sama Syekh Misri, dan alhamdulillah juga Abi Amir ketemu dengan orang hebat ya, Masya Allah, yaitu seorang kiai pemimpin pesantren tunanetra. Insya Allah beliau luar biasa ya, tunanetra jadi pemimpin pesantren. Masya Allah. Juga Abi Amir ketemu dengan Zaki ya, Masya Allah Zaki sudah hafal 30 juz loh, luar biasa Masya Allah. Itulah dia Abi Amir dalam perjalanan Hafiz Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semua rahmatullah. Alhamdulillah Abi Amir bersama Syekh Husain Jabir. Ini mirip kan sama Syekh Ali. Nah ini adik kandung Syekh Ali Jabir. Masya Allah, akhlaknya mirip. Masya Allah, kemudian juga candaannya mirip. Abi Amir merasa seperti Syekh Ali masih ada sampai di Abi Amir. Alhamdulillah. Nah teman-teman rahmatullah, Abi Amir sedang membangun masjid dan membangun asrama untuk para santri. Syekh mohon dukungannya. Iya. Subhanallah. Kalau tidak ambil kesempatan, biar kita beli sama-sama rumah dan istana di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala sekarang di Ramadan. Kira-kira kapan lagi? Ini kesempatan luar biasa. Baca jadi rumahnya 1 kilo ya, atau 1000 kilo gitu, panjang dan luas sekali. Karena gak ada bar meter di surga, gak ada bar meter itu, gak ada. Bar kilo-kilo luas sekali gitu. Jadi di Ramadan dilibat-libat gandakan pahalanya. Berarti pahala di luar Ramadan beda dengan pahala bulan Ramadan. Berarti anda sekarang infak 1 miliar untuk masjid, berarti anda dapat 700 miliar. Allah Akbar. Masya Allah. 700 miliar berarti anda dapat satu langit gitu. Masya Allah. Sendiri.
Masya Allah, ayo berimpak saya di membangun masjid pesantren Fadlul Tafsir di Kampung Sukawangi, Sukamakmur, Bogor. Terima kasih, Syekh. Terima kasih. Waalaikumsalam.